Bang Koja, ini masyarakat kurang banyak di mana? Masyarakat yang mana ini? Ini masyarakat kurang banyak di mana? Saya aduh. Bang Koja yang ngajakin ngadu. Bukan ngadu. Wah, itu Bang Koja. Saya datang ke sini. Jangan menggiring opini. Bahasa Bang Koja jangan menggiring opini. Mau diadu. Tadi Abang ngomong itu mau diadu. Enggak, Abang yang ngomong. Ada video, ada video. Itu masih bilang masyarakat banyak. Pak, Abang duluan yang bilang masyarakat banyak. Itu barusan coba. Karena saya ngomong gitu, Abang duluan bilang masyarakat banyak. Ini kurang banyak di mana saya bilang. Saya cuma berjelas. Enggak. Ini putaran videonya ada. Putar ulang aja. Abang duluan yang bilang masyarakat banyak. Bilang masyarakat banyak. Abang duluan yang bilang masyarakat banyak. Saya bilang ini kurang banyak di mana, Bang? Sekarang jangan Bang Kojai masalah tanah. Sampahnya jangan dibuang di sini. Kita berhak. Kita sangat berhak, Bang. Kita sangat berhak. Oke. Lanjut. Kita sangat berhak. Bau sampah, Pak. Saya siap malam bau sampah, Pak. Tinggal nunggu aja pidana ini ya, warga. Bau sampah. Bapak kan enggak tinggal di sini. Warga mana, Bapak? Itu 104. 104. Warga mana? Ini warga sini. Warga sini. Saya tinggal di komplek sini. Oh, begitu. Iya. Bagus. Bau sampah. Sampah liar di limo ya. Di sini juga banyak yang membolehkan dan tidak dan melarang juga. Gitu. Nah, di warga karena tidak bersedia karena dari asap dan bau sampah pembuangan sampah liar. Di dalam ada 3,7 hektar pembuangan sampah luasnya. Gitu. Makanya dari warga tidak mau menerima pembuangan sampah liar dari sekitar pembuangannya. Kemudian, Pak, hari ini warga aksi untuk menutup TPS liar ini ya, Pak? Iya, dari warga menolak. Dari warga sekitar ini, perumahan-perumahan dari Gria Cinere 2, Panorama, dari BCI, dari Geraha, semua menolak pembuangannya. Karena saya sendiri juga sakitnya baru keluar dari rumah sakit gara-gara ISPA. Pak, ini tadi tempat terjadi cekcok ribut. Ya. Itu karena apa, Pak? Ya, dikarenakan mereka para pekerja dari pembuangan sampah tersebut dan menolak penutupan dari arah jalan tersebut. Yang menolak juga dari warga-warga sekitar perumahan. Ini pernah diadukan ke Pemkot Depok, Pak? Ya. Benar. Sejak kapan, Pak? Dari tahun 2016. Kalau tidak salah, Pak, kalau nggak salah 2015. 2019. Kalau nggak salah, Pemkot Depok itu pernah menutup ini tahun 2015. Sudah pernah ditutup dari sekitar 5 sampai 6
penutupan dan terbuka lagi jalan terus. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya menurut saya ya kita melarang keras juga hingga ini terakhir penutupan yang permanen gitu. Jadi permasalahannya hanya masalah TPS atau apa yang lain? Sebenarnya dipermasalahkan ajukan penutupan itu dari 2009, kemudian 2015 kita juga sudah minta, kemudian berlanjut Pak sampai ada pembakaran besar, sampai damkar juga sudah masuk untuk mendinginkan apinya Pak, sudah memadamkan apinya, dan itu nggak cuma sekali, udah berkali-kali. Paling parah terakhir itu 2023 di bulan Oktober atau November itu ada kebakaran hebat juga. Sudah sampai waktu itu para petugas sudah datang, damkar, polisi, kemudian tentara, Pemda juga sudah datang, tapi nggak ada tindak lanjut yang nyata di sini. Dan sekarang dampaknya sudah semakin meluas. Dulu hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ngerasainnya. Tapi sekarang hampir semua di wilayah sekitar sini, sekitar radius sekitar 10 km sudah ngerasain Pak asapnya. Sekarang sudah ada grup besarnya untuk berusaha menutup ini. Kemarin kami sudah meminta Pemda untuk menutup, tidak berhasil Pak. Sudah 7 kali menutup pakai garis polisi atau apa untuk menutup, tapi ternyata bertahan sehari dua hari. Nah, sekarang warga sudah bergerak untuk membantu Pemda untuk menutup. Selanjutnya Pemda hanya meneruskan saja nih, harusnya bisa mereka. Apa sih yang menjadi kendala Pak penutupan ini? Penutupan ini kalau kami rasa keseriusan ya Pak ya. Keseriusan dari Pemda sekitar, dari Lurah, Camat Limo, itu tidak ada keseriusan untuk menutupnya. Sebenarnya kalau menutup, cukup menutup ini aja, aksesnya. Sudah kalau akses sudah ditutup, sudah harusnya tidak ada lagi masuk ke dalam, tidak ada pengolahan. Sebagai orang Pemda, itu harusnya mereka tahu aturannya seperti apa. Dan ketika mereka melakukan pembiaran itu ada konsekuensi yang harus mereka terima, harusnya seperti itu. Halo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.